Halo dulur, welcome home. Kembali lagi bersama maling kesayangan kalian, yaitu Rizila. Dan hari ini kita akan mengungkap sisi gelap dari seorang Patrick Star. Sebelum itu, mohon maaf karena aku sudah lama sekali tidak upload. Dan aku mau mengucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami lautan Buddha. Let's go. Are you ready, kids? Oh, MC-nya anjay. Bukannya MC-nya. Oh iya bener sih. Bajak laut. Patrick. Lur. Kok Patrick-nya gini, Lur? Ini Patrick kebanyakan makan uang haram apa gimana ini? Kok kayak gini? Tas, tugas, ngomong ke Patrick. Oh, namanya Patrick. Patrick. Press E. Hai. Hai. Oh, suaranya Patrick anjay. Ya, halo. Can Hai. You clean the house? Bisakah kamu membersihkan rumahnya? Bisa. Oke. Let's start with the living room. Mulai dari ruang tamu ya. Oke. Let's set the cardboard to the storage room. Oke. Pindahkan kardus ke gudang. Oke. Loh, kok kepalanya gitu cuy? Anjir. Ini Patrick kena azab. Kebanyakan makan uang haram ini kayaknya. Astaga. Anjir, kita ditatap dong sama Patrick dong. Anjir. Oke, kita harus pindahkan ini ya. Tak, pencet apa ini? Pencet E. Patrick, jangan dilihatin gitu dong. Nanti aku naksir. Storage room mana? Oh, lihat sini. Guys, ini bukanya gimana ini? Loh, bukanya gimana ini? Ini sentolop. Ini gimana bukanya? Oh, anjir suaranya kok serem banget. Kita taruh di sini ya. Taruhnya gimana? Anjir, dilihatin dong sama Patrick. Anjir, kepalanya bisa 360. Gokil. Itu leher gak kecengklak apa gimana itu. Oke. Patrick. Kenapa Patricknya kok ngeliatin kita, kenapa ya? Apakah dia takut uangnya dikorupsi? Patrick, itu loh, nonton TV itu loh. Jangan ngeliatin aku, serem kamu. Dulu Patrick imut loh, imut kayak gini loh. Hai sayang. Sekarang kayak gini anjir. Ada apa denganmu Patrick? Bintang laut mana yang menyakitimu Patrick? Ataukah kamu dikhianati oleh SpongeBob? Anjir, kotaknya masih banyak dong. Diliatin terus. Kalian nyaman gak diliatin Patrick kayak gini anjir? Gak nyaman anjir aku lama-lama. Takutnya diapa-apain. Anjir, kepalanya loh 360, gila. Kamu nonton majalah apa, Patrick? Oh, gila, majalah tahun 70-an. Gokil. Oke. Patrick, ini kotaknya aku pindahin, Patrick. Tenang aja, gak ada yang aku ambil. Ini isi kotaknya apa ya? Krabby Patty kah? Tiba-tiba dia di depan pintu dong. Patrick, bisa minggir nggak Patrick? Aku mau ngambil cardboard Patrick. Patrick. Gak bisa lewat ini aku Patrick. Perutmu terlalu seksi. Patrick. Astaga, kita mau diapain guys? Guys. Ini terus ngapain ini? Kita kasih tolop, Patrick, minggir, kamu gak silau. Patrick, bentar ya, aku diagnosa perutmu ini ada apa ini isinya? Apakah uang korupsi? Wow. Patrick, minggir dong. Tadi katanya suruh ke artboard. Did you finish cleaning? Apakah kau sudah selesai membersihkan? Belum. Tapi masih ada 3 kardus lagi. Keep cleaning up, they'll be watching. Teruskan membersihkan kardusnya, aku akan nonton TV. Oke.
Aku akan memberitahumu kalau aku sudah selesai. Oh. Anjir, aku kira aku mau diperawani, guys, di situ, guys. Udah takut aku. Katanya nonton TV, kok nontonin aku? Astaga, anjir, kaget cok aku, cok. Mana ini? Oh my god. Gak lihat. Nanti jump scare lagi, anjir. Patrick. Wah, mana man. Gak jump scare lagi Patricknya. Babi lah. Oke, kulempar kepalamu, ha? Lagi kerja. Tiba-tiba kok disuruh kerja di rumah Patrick ini, kenapa ya? Wait, apakah jump scare lagi? Kita menggunakan jurus mundur. Wah, man. Oke, ini ada kotak terakhir, guys. Patrick adalah Patrick gembanya. Oke, sudah. Talk to Patrick. Ada suara langkah kaki, guys. Apakah Patrick di belakang? 1, 2, 3. Jumpscare banget, anjir. Eh, Patrick, kenapa kamu memojokkanku, Patrick? Patrick, aku masih perawan, Patrick. Kita ini sama-sama cowok, jangan gitu. Did you finish cleaning? Apakah sudah selesai bersih-bersih? Ya. Wait here, I will come again. Tunggu sini, aku akan datang lagi. Oke. Apakah masih ada tugas untuk rumah ini? No. Tidak. And stop talking and wait here. Diam dan tunggu di sini. Kita mau diapain, guys? Kita mau dijual. Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick, did you get me the guy for? Yes, I brought it. Great! I brought the money, you know, we'll come tomorrow at farm. Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Oh my god, kita akan dijual ke Tuan Krab, anjir. Kukira kita mau dicipok, anjay. Anjir, mepet banget, cuy. Patrick, kita sama-sama lagi loh, Patrick. Jangan odai aku ya, Patrick ya. Aku masih suci. Go your room and sleep. Ke kamarmu dan tidur. Bisa minggir nggak, Patrick? Nggak bisa lewat ini, Patrick. Kepalanya miringnya kok mengerikan. Gimana mau ke ruang tidur kalau kamu tutupi dengan badanmu yang sangat bohai? Trik. Gimana ini? Guys, gimana ini lewatnya? Gimana caranya? Oh, kita melangkai Patrick, cuy. Gak sopan. Ini kamar mandi. Ini kasur. Ini guest room, oh ini kamar ruang tamu, kamar tamu. Jadi kita mau diapain, cuy, sama Tuan Krab sama Patrick? Ini kamar apa ini? Gak bisa. Oke, kita kayaknya cuma bisa tidur deh. Bubuk, semoga kita tidak diapa-apain ya sama Patrick ya. Aku masih perjaka. Anjir. SpongeBob. Wah, anjir, SpongeBob-nya kenapa itu? What the? Kok lemas banget gitu SpongeBob-nya? Kaget, anjing. Go talk to SpongeBob in forward your room. Oh my god. Ini anjir. Udah tungguin Patrick dong. What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada. Don't enter here. Jangan masuk ke sini. Oke. Go clean the kitchen. Bersihkan dapurnya. Anjir, kita disuruh bersihin dapur dong. Dia tahu dong kita mau ke situ. Oh my god. Yaudah, kita ke dapur aja lah ya. Memet. Disuruh bersihin dapur. Kayaknya kita mau dijual ke Tuan Krab deh. Kok ada spons, anjir?
Jangan-jangan ini potongannya SpongeBob ini. Makanya SpongeBob sekarang lemes. Oh my god. Ada apa denganmu, Patrick? Apakah kamu berkhianat ke sahabatmu sendiri, Patrick? Oh my god. So creepy, guys. Apakah SpongeBob juga akan dijual ke Mr. Krab? Tapi SpongeBob kan sudah menjual dirinya ke Mr. Krab. Jadi koki. Oh my god. Kami gak tahu ya, ini spons apa keju ya? Tapi kayak spons anjir. Jangan-jangan SpongeBob memang dipotong-potong. Kok tiba-tiba di situ, cuy? Patrick, lagi bersihin dapur ini, Patrick, ya. Ntar ya, Patrick ya. Ntar ya. Sabar ya. Bersih ini, bersih. Tenang aja, nggak ada yang aku curi kok. Tenang aja. Ini kotorannya aku bawa ini. Tenang aja, aman. Oke, Patrick, yuhu. Perutnya seksi banget, Patrick. Oke, tenang aja, kamu nggak ngapa-ngapain. Are you afraid of me? Anjir, ya takut lah anjir, SpongeBob bentukanmu kayak gitu. Matamu merah, badanmu loyo gitu, kempes. Kayak SpongeBob belum dipakai 2 tahun. SpongeBobnya kok kayak gini ya? Diapain ini sama Patrick? Press E. Tidak, aku tidak takut padamu. What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku membersihkan rumah ini. Sudah berapa lama kamu berada di sini? 7 hari. Anjir, dia dipasung selama 7 hari, guys. Oh my god. Oh, Mr. Krabs. This is the boy. Oh my god, kita What? Dijual ke This is the Tuan Krab. You'll take it for half the price. Jajan daging kita. This is really funny. Ini no, sangat lucu. We'll take the full price. No. Aku perlu harga penuh. Take it for half the price. Okay. Harga setengah. No, Mr. Krabs. Anjir, kita dijual dengan harga setengah sama Mr. Krab, anjay. Jangan-jangan kita mau dijadikan daging Krabby Patty, cuy. Oh my god. What the? What? Anjir, Patrick. You must sleep because you are next tomorrow. You, hey you. What? Good luck tomorrow. Ada apa ini, cuy? Kenapa Patrick membunuh Tuan Krab, anjir? Oh my you, god. Hey you. You, hey you. Ya, ada apa, Bob? Ada apa, Bob? Oh, dikasih kunci kita. Tomorrow at night, Patrick will be asleep and we will run away from him. Okay, besok Patrick akan tidur dan kita kabur. Sleep now. Sekarang kamu tidur. Okay. Kita dikasih kunci biar kita bisa kabur dari Patrick karena Patrick besok tidur, besok malamnya. Jadi kita akan kabur besok malam saat Patrick tertidur, cuy. Hey. Hey, Hazem, look at the fat Patrick, very fat. Very fat, stop! What the? Patrick! I want to say something. Oh my god! Patrick udah gila, bro. Dia membunuh sahabatnya sendiri, SpongeBob. Holy moly. Ini kenapa ini malah main seruling ini? Kenapa kamu, Patrick? Ketawa psikopat, guys. Patrick otaknya udah kena. Aduh. Kayaknya aku harus pergi dari sini, guys. Itu ternyata Squidward juga ada di situ, anjir. Kepalanya dipasung. Oh my god. Apakah ini sisi tergelap Patrick, guys? Menjadi mafia. Anjir, ini tempat Mr. Krab dibunuh kan. Oh my god. Ini ada pistol. Bisa diambil gak ini?
Oh bisa guys. Eh. Oh, salah guys. Apakah kita harus membunuh Patrick karena kita dapat pistol cuy? Oh my god, Mr. Krab. Malang sekali nasibmu Mr. Krab. Tuan Krab, kamu menjadi kepiting saus padang. Oh my god, kasihan. Oh ini Patrick sedang tidur guys. Apakah ini saatnya untuk kabur? Tos, tell, talk to Patrick. Kita ngobrol ke Patrick. Patrick lagi tidur ini. Kesempatan harusnya. Wah kita harus membunuhnya cuy. Kita dapat pistol tadi. Ini uangnya Tuan Krab kan. Eh, anjir tidurnya gak merem cuy. Tos, talk to Patrick tapi katanya. Kita ngapain? Kita bunuh aja. Apa kita akan bunuh guys? Atau kita kabur? What? What? Udah gitu doang. Oke lah lur, sepertinya nggak ada ending yang lain selain Patrick harus ditembak ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Loh, kok mati listrik? Nah gini dong, nyala lagi. Lagi rekaman kok. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Loh, Patrick! Kenapa Patrick bisa di sini? Ah! Thank you.